Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel DA Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview bagaimana cara saya memfinishing box speaker menggunakan cat epoxy. Kita simak videonya bagaimana cara saya menekstur box speaker dan bahan-bahannya. Simak videonya dengan baik-baik. Oke. Oke, Lur. Iki boke. Sak urunge wis didasari nggih cat epoksi. Tapi sing encer iki dasaran tok, Lur. Hitam. Ini pertama hitam halus. Hitam halus dan nanti akan ditekstur juga memakai epoksi tapi yang agak kental ini seperti ini yang dasaran supaya lebih kuat harus didasari. Ini nanti saya cat dulu, kita semprot yang bagian ini, yang bagian sini di roll, pakai roll atau pakai kuas juga bisa. Di bagian yang ini jangan disemprot ya, nanti hasilnya tipis kalau di bagian ini, jangan sampai disemprot. Saya rekomendasikan dipakai roll saja untuk cat bagian dasaran. Dan ini tidak apa-apa kalau disemprot. Oke. Banyak. Mau di finishing sekaligus ini. Ini ada Alin Array 12 in. Yang itu tadi 10 in. Yang ini 12 in. Ini juga 10 in. Modelnya beda-beda ya, tergantung requestan pelanggan juga. Inilah bahan-bahan untuk cat tekstur. Saya jelaskan. Ini dia Nippon Paint epoxy filler. Ini yang warna hitam. Satu kaleng ini 1 kilo. Bisa didapatkan di toko-toko bangunan terdekat. Epoxy filler. Ini hitam, warna hitamnya hitam dop ya. Satu kaleng. Dan ini pengerasnya Nippon Hi Epoxy. Ini satu paket dengan ini. Untuk pencampurannya 1:1 ya. Untuk satu kaleng ini juga satu kaleng ini dicampurkan jadi satu. Dan yang terakhir adalah resin bubuk atau talak, juga dapat didapatkan di toko-toko bangunan terdekat.
atau di toko-toko cat. Seperti ini bentuknya lembut. Namanya kalau di tempat saya itu talek. Atau bisa disebut juga resin bubuk. Inilah proses pencampurannya. Bubuk resin. Tanganmu lho ndo. Beh. Rupane lho tangane lur. Next tur tangane ngono. Tuh. Dicampurkan. Itu yang resin bubuk tadi. Itu pun. Diaduk lur sampai rata. Sampai kekentalan yang diinginkan. Sekental mungkin ya lur. Ojo encer-encer. Tinggi tekstur. Teksturnya malah rada dile encer-encer. Sing kental ae iso. Ini juga bisa dicampur dengan resin cair. Langsung dicampur pengerasnya lur. Satu kaleng kabeh. Satu banding satu. Alat mutas tur nggih. Ndi? Iki. Cek. Mosok nggih iki. Nek ora perang iki. Iki lur, alate engko nggih iki. Iki nggih next tur. Ko disokne ngene. Iki epoksine. Iki semprotne nggih iki. Iki disambungin ning kompresor. Untuk tekanan angin sedeng ae lur, aja gede-gede ya, aja cilik-cilik nemen. Teksture gen apik. Iki. Iki lek tuku ning toko-toko bangunan ya enak. Oke, lanjut dicampur. Sampai rata. Entar bro. Ki lur dadine. Kaya ngene iki. Iki wis dadi sekali nyemprotne lur. Kentelane ya sak meniki iki. Ya dikira-kira dhewe pokok ngene iki. Wae campurane ya 1 banding 1 kuwi mang ya wis. Apik lur. Hasilnya tak jamin jos. Kental. Nese lur. Sak kaleng langsung nih. Kaleng se. Oke. Dikoreti barang lur. Tiga tetes terakhir lho.
lanjut penyemprotan. Special performance JMS Pro Audio Remixer by Dior AMK White Rizal MK5 Premier. Tergantung cuaca juga, kalau panas ya satu hari sudah kering, kalau cuacanya mendung bisa sampai 3 hari 2 hari baru kering. Kayak kulit jeruk.
Oke, terima kasih.